Okay, let's go. Kita taruh buat dulu di sini. Biasanya sih di sini aku abal kim. Kalau nanti udah agak lama di sebelah sana. Aku taruh di sini soalnya kalau di geng dari teleporter tuh kelihatan orang yang jalan ke sini atau jalan ke sana. Kan bercabang dua tuh di sini sama di sana. Shay. Oh no, Evelyn. Yep. Evelyn. Oh no. Musuh yang dapat first blood. Wah, harus hati-hati nih. Si Kayla-nya udah level 2 kayaknya. It's not looking good. Dia range. Deketinya agak susah. An allied tower is under attack. An enemy tower is under attack. An enemy tower is under attack. Nggak kena ini. Hoki banget dia. Diserang duluan sih sama Beatrice ya. Jadi dia caution mundur ke belakang. Lawan range, dia deket tower, enak banget cuy. Biarin maju dulu. Oke. Untung gak mati tuh, sekarang dia, si Beatrice nya Countess. Kalau di Paragon, Countess. Kita teleport dah. Yeah.
mereka fokus di mid ya. Harusnya harus menang nih ya, seharusnya di side-nya gini. Cuma lawanku sih range itu yang agak pusing. Kalau lawannya nggak range sih beda cerita ya. Yang bikin aku kalah kan range dia. Aduh, mati lagi anjir. Range dia. An enemy has been slain. Let's go. An enemy tower is under attack. An enemy tower is under attack. Kita tukeran line sama shit nih. Sama-sama melee sih enak kalau awal-awal gini ya, soalnya pas awal-awal gini menang range pasti. Mati dia, nice. Balik dia, kita balik dulu ambil item cuy. Oh dikit lagi ya, kita tunggu bentar dah. 980 enemy has been slain. 90. Oke, enemy has been slain. Nice. Kita push ini. Mumpung enggak ada yang ke sini. Wah, ada shit ke sini. Benar. Kalau lawan Rin susah sih. Tapi aku udah punya item sih sekarang. Lumayan. Dia offside gitu. Di push kah? Tunggu dulu. Dua lawan satu soalnya. Bahaya nih. Aku mungkin bisa nge-kill satu tapi kemudian mati juga. Nah, ada counter-nya datang. Nice. Nice counter. Beatrice. Dead. Up.
hampir aja mati. Harus cepat-cepat bikin physical defense kayaknya. Kita bikin physical defense dulu. Oke. Balik lagi. Kita pindah dulu, aku lupa. An allied tower is under attack. Aku masih belum ada ulti, 20 detik lagi. Aduh, kagak mati. Sial, dikit lagi loh. Soalnya aku nggak ngelihat dia keluar dari bush, berarti kuduga pasti masih di situ tadi. Oke, kita balik dulu, ambil item. Kita push lagi. Kayaknya nggak push kiri sampai towernya jebol deh. Wah, kalau dia tetap stay mati sih. Ini datang nih Beatrice-nya. Kontos. Wah, disikat tuh. Sikat. Sikat pasti. Maju. Set. Nah, kan. An enemy tower is under attack. Oke, kita commit bantu teman kita. An allied tower is under attack. An ally has been slain. An enemy has been slain. Ooh. An enemy has been slain. Oh, 9 dia. An enemy has been slain. Ambil buff mereka. Oke. Okay. Mari commit. Nice. No, go away, go away, go away, go away. Kita dapat item, terus ambil ini. Oke. Kita push kiri. Kill 3.
has been slain. Oh no. Kita push dulu, habis itu baru commit. Bentar, push dulu. Kita commit. Tower is under attack. Kalau dia maju mau aku sikat tuh. Sayangnya enggak. Warlord's challenge. An allied tower is under attack. Nice. No miss. Nice. Lari Han ya. Hancur juga mid-nya. Kita balik. Ambil item. Oke. An enemy has been slain. Has been slain. Wah, mati dah. Double kill. Mati. Reset dulu ya kan, balik ambil item, kita balik lagi, balik ke line lagi. Wah, kiri di hard push sama mereka sampai situ dong ya, sampai depan tower. Nice, dapat buff. Kita teleport. Coba kita gank, bisa enggak? Aku punya ulti nih. Kalau dia maju offset dikit, sikat deh. Ya, masih ada minion. Minion kita telat. Eh, nyangkut. Mid-nya terfokus. An allied tower is under attack. Lari dia. Gak berani. Mau kah? Maju sini. An allied tower is under attack. Oh, hancur dong. Allied tower destroyed. Oke. Okay.
Mondo mati dah. Nggak, nggak jadi. Kita balik. Tiba-tiba bertiga dong. Kalau nggak bisa didekatin, susah ngelawan Ranger. Yang bisa ngekill Ranger-nya ini cuy, assassin lebih ininya. Lebih gampang. Makanya dia dapat banyak kill kan. Sama Beatrice-nya kita. Emang tugasnya dia tuh. Ganggu farm-nya ini Ranger. Carry scaling-nya. Kalau di Dota carry scaling. Ya nggak kena dong. Kira masuk ini dia tadi, udah masuk areanya, nggak ketarik. Ini bisa kali ya, mati dia. Mati dia. Ya pergi kemana? Oh ini. Nice. Mati dia. Nice. Tapi Beatrice-nya mati jadinya. Kasihan banget. Carap dulu. Geng belakang. Wah, dia enggak tahu tuh. Belakangnya kita geng nih. Mati dia. Nice. Oke, kita balik. Ambil item lagi. Kita tunggu dah bentar. 400 kan? Hyperflux ready. Oke. Okay. Let's go. An enemy has been slain. Nice. An enemy has been slain. Evelynnya mati. Mati tuh harusnya. Sakit juga Evelyn. Oh no. Mati Evelyn. Kagak. Kagak mati anjir. Enemy double kill. Kagak mati Evelyn ini. Evelynnya free hit. Evelynnya free hit, awesome.
Aku nggak bisa maju. Pakai item apa? Nggak bisa. Nggak ada item yang buat ngeblink kecuali ini. Oh, ada sih. Cuma nggak terlalu membutuhkan itu. Mana sih? An allied tower is under attack. Physical power. Oh, yang ini nih. Nah, ini. Kayaknya butuh ini dah buat ngejar Evelyn. Mati dia. An enemy has been slain. Ya butuh itu sih. An enemy has been slain. Warlord's challenge. Mati lu. Mati. Nice. Kita balik dulu. Ambil ini, terus itu ini. Ya, movement speednya berkurang tuh. Kalau kita deket Evelyn bisa apa? Bikin dia agak susah mundurnya. Yang bikin menang kan dia sambil attack sambil jalan kan. Sambil mundur, sambil ke kiri, sambil ke kanan kayak gitu. Itu enaknya Ranger ini. Keuntungannya di sana. Yang pasti kelemahannya yaitu nggak punya escape power dia. Jadi kayak skill blink gitu nggak ada. Oh, kita geng lagi nih. Kalau kelihatan lagi. Oh ya, masih di sini dia. Aku dari belakang loh. Mana dia? Oh, dia lari dong. Noh, lari dia. Gak bisa ngejar. Gak bisa. Ngeblink tadi. Aku gak ngeliat arah blinknya dia. Kalau ngeliat mungkin bisa masih terkejar tadi. Aku gak ngeliat. Dia blinknya ke kiri, ke kanan. Ke belakang kanan. Aku ngeliatnya ke kiri dong. Heading back. Ini taruh ke depan. Oke. Kita harus push sih. Paling enggak inhibitornya harus hancur. Biar dapat creep yang agak gede. An enemy inhibitor is under siege. Dan Evelynnya harus ditargetin sama assassin. Kalau nggak gitu susah buat dia. Bisa sih. Kalau satu lawan satu, tapi aku bisa mendekat gitu aja bisa ngekill. Ini jadi masalah kalau udah kena solonya dia tuh. Skillnya dia yang area. Yang hujan panah tuh. Nah itu ngeslow. Ngeslow movement speed. Nah kayak gini nih, diserang dari belakang sama dia. Ya dia yang disono, kukira yang ini. Wah, susah nih. Dia di belakang.
Nice. Nah. Nice. Pinter dia. Yang ditargetin itu dulu, ADC-nya dulu. Soalnya aku nggak bisa ngelawannya itu. Kalau yang lain mah gampang, cuy. Satu melee karena yang lain melee ya kan. Dia nggak punya skill nge-slow. Oh no. Balik dulu dah. Balik dulu. Mana mulai menipis. Kayaknya dijual sih ini. Dijual. An enemy inhibitor is under siege. Okay. Kanan kita di push. Terpush maksudnya. Karena nggak ada yang lain. Minionnya ngepush sendiri. Dua belas tiga. Bantuin dong. Ya lama. Bisa sih lama, cuy. Jadi. Dan aku buang-buang mana? Harus balik lagi habis ini. Nice. Nice. Let's go. Push ke sana tuh. Terus sana. Ku escort dia. Kalau mungkin ada yang mau nyerang ya. An enemy inhibitor is under siege. Kenceng juga ya larinya. Assassin kenceng-kenceng larinya. Kenceng loh, aku enggak bisa ngejar. Nice, udah kedang dah. Mati dia. Nice. Yes, kita menang. Let's go.
14-3. Lumayan lah ya. GG. Cause we're aiming high.